Nah, teman-teman, inilah yang membuat lantai rumah dan dinding rumah jadi kotor. Inilah pelakunya yang sudah ketangkap. Ini kelelawar, atau codot, atau lowo namanya, ya, yang mengotori rumah dengan kotorannya. Banyak sekali nempel di dinding rumah, ya, seperti ini, teman-teman. Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel YouTube kami, Lukman Masudi. Mudah-mudahan para penonton semua kabarnya selalu dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Amin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara mengusir kelelawar atau kalau orang Jawa itu codot yang ada di rumah. Ya, kebetulan ini rumahnya banyak sekali kotoran dari kelelawar. Bagaimana cara ampuh atau cara efektif mengusir kelelawar di rumah, ya, menggunakan jaring. Dan ini sudah terbukti sangat ampuh sekali. Nah, ini adalah kotorannya, teman-teman. Banyak banget, ya, mengotori dinding rumah. Kelelawar memang sengaja mengotori dinding rumah untuk menandai wilayah teritorialnya atau wilayah kekuasaannya, ya. Seperti ini kotorannya. Kotor banget. Ini biarpun dibersihkan, besoknya nanti akan dikotori lagi. Jadi cara ampuh mencegah supaya rumah tidak kotor oleh kotoran kelelawar, ya, harus diberantas, ya. Kita bisa menjebak, mencegah atau mengusir kelelawar agar tidak datang kembali. Ini adalah kelelawar yang sudah tertangkap. Dan di sini kita menggunakan jaring pagar ayam yang dapat dibeli secara online. Banyak banget, teman-teman. Cukup mudah caranya. Nah, ini adalah alatnya, medianya, yaitu jaring pagar ayam. Bentuknya seperti net, ya. Benangnya ini kecil, tapi ini sangat kuat, teman-teman. Biasanya ini dipakai untuk menjebak burung. Ini juga bisa, ini. Benangnya kecil, tapi sangat kuat banget. Ini tingginya sekitar 2,5 meter, panjangnya sekitar 70 meter. Panjang banget. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi seperti net, cuma ini tinggi. Ini tinggal dipasang aja. Nanti kelelawar begitu terbang, otomatis nyangkut, ya, terjebak. Kalaupun kelelawar tidak nyangkut, ketika sudah sempat terkena jaring pagar ayam ini, nanti dia akan kapok, tidak akan berani datang lagi. Ya. Cara ini sudah terbukti sangat efektif. Nah, seperti ini. Sekilas nggak kelihatan karena ini kecil banget, tapi sangat kuat. Sangat kuat banget ini. Ini dapat dibeli di toko-toko juga ada, maupun di online juga ada, teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau request konten, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe, share ke media sosial Anda, bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.